Hello and morning guys. Selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya Ik. Hari ni seperti yang dijanjikan, ini adalah part 2 untuk in-depth review berkenaan dengan Honda CR-V RS. Saya dah buat part 1 pada bulan 6 lepas dan ramai yang tanya bila part 2 nak keluar. So hari ni guys, kita akan bawa kereta ni pergi uphill ke Genting dan kita test dia punya power, kita test dia punya handling. And of course, kita nak test dia punya fuel consumption. Saya drive daripada Seremban. As you guys can see, minyak penuh. Okay, dan kita test dia punya fuel consumption bila dah sampai sana, bila dah kita main corner-corner kat sana. Sebelum kita mula, I nak you guys untuk like, share, subscribe channel ni sekarang. So, okay guys, kita dah on the way nak naik ke Genting Sempah. Sebelum kita mula, kita nak cerita sikit pasal the all new Honda CR-V ni. Spec in detail you boleh tengok dekat video, dekat link dekat atas. Honda CR-V ni ada dua choice of engine. Okay, satu is 1.5 liter VTEC turbo dengan 193 horsepower dengan 230 Nm of torque. This variant yang saya bawa ni, ini adalah menggunakan engine 2.0 EHEV dengan teknologi iMMD. This engine basically engine yang sama Honda guna dalam the all new Honda Accord. Yang tu tak masuk Malaysia, as we all knows. And this engine produce lebih kurang 184 horsepower dengan 335 Nm of torque. Ini adalah varian yang paling berkuasa untuk CR-V. Dan ini juga adalah varian Honda CR-V yang paling laju untuk 0 to 100 lebih kurang dalam 9 second je. Varian lain lebih kurang dalam 9.7, 9.8 second. Kita cakap 10 second lah. Saiz tayar pula 235, 60, 18 untuk varian RS. And then yang lain SEV menggunakan tayar bersaiz 17 inci. On the suspension setup, Honda bagi the all new Honda CR-V ni MacPherson strut dekat depan and then multi-link dekat belakang. Okay, sama setup macam Honda Civic dengan Honda Accord. I tak sure kalau you guys nampak. From my point of view, I dapat tengok HUD display dekat depan sini. Lepas tu siap dengan lane keep assist punya indicator dekat situ. Okay, so kita akan mulakan pendakian kita ke Genting Highland. Macam yang kita semua tahu, Honda CR-V ni bukanlah sebuah kereta sport. Ini adalah kereta SUV untuk bawa family jalan-jalan santai-santai je apa semua kan. And mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa saya bawa Honda CR-V ni untuk test kat Genting? Okay, sebab apa? Sebab varian RS ni adalah varian yang paling powerful untuk Honda CR-V dengan 335 Nm of torque. Ha, itu je satu sebab kenapa saya nak test dekat Genting hari ni. Sebelum saya drive tadi, saya dah buat mode pemanduan ke sport mode. Okay, macam you guys boleh nampak, dia ada warna merah dekat situ. So yeah, kita try dia punya cornering, kita nak try dia punya power delivery lah. Sebab macam yang saya selalu cakap, hybrid ni untuk Honda ni basically dia macam kereta elektrik bila dia turn on dia punya EV mode. Sebabnya dia berjalan 100% menggunakan battery power. And then you, bila you tekan pedal tu, memang dia terus pergi je. So macam this one, I try overtake. Saya minta maaf dengan setup saya pada kali ni sebab ini adalah kita nak try je POV punya setup. Okay, saya mount kamera ni dekat atas kepala saya. And then lagi satu kamera ni saya mount dekat windshield. So you boleh nampak apa yang ada dekat depan. Dekat depan saya sekarang ni adalah Honda CR-V variant V, if I'm mistaken, sebab dia ada emblem AWD dekat situ, all-wheel drive. Untuk variant petrol, Honda equip dia dengan 193 horsepower dengan 235 Nm of torque kalau saya tak silap lah.
Sebelum saya terlupa, saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-67 pada semua rakyat Malaysia. Okay, and kalau you guys perasan, jalan ke Genting hari ini penuh dengan kereta. And maybe orang masih lagi bercuti. Kereta ni berat tau. So basically bila you layan corner dengan kereta ni, dia sama ada dua. You confident untuk ambil corner tu, ataupun you terpaksa brake dekat corner untuk balancekan dia punya weight dengan corner tu. Sebab kita tahu kalau kereta berat ni, kita punya psikologi akan cakap kereta ni akan keluar, akan keluar punya. Tapi dengan CRV ni, macam mana nak cakap, saya rasa sedikit confident. Walaupun dia berat, tapi sebab dia ada engine braking yang kuat, so bila you brake tu, you just tap sikit je untuk make sure kereta tu tak oversteer ke dinding tau. Sebab saya drive menggunakan mode sport, and saya tekan decelerator pedal ni pada setting yang paling bawah, so dia akan bagi engine braking yang banyak lah pada kereta. Dan kalau you guys ingat, beberapa bulan lepas saya pernah bawa Honda Civic RS versi petrol ke Genting juga. And dalam video tu saya ada komen pasal berkenaan dengan turbo lag, yang mana bila dia ambil corner, once you tekan untuk accelerate, dia ada sedikit delay. Tapi dengan variant RS ni, versi hybrid EHCV ni, saya tak rasa langsung ada turbo lag. Ya, satu, dia tak ada turbo. Yang kedua, ini adalah model hybrid. Enjin tu dibantu oleh bateri kereta ni untuk bagi acceleration yang lebih kuat lah pada kereta ni. And tiga, kereta ni dia tak ada gearbox. Dia menggunakan ECVT. It's basically it's a computerized yang bersambung dengan electric motor untuk control power delivery untuk tayar depan. And maybe next time kita try bawa Honda Civic RS EHCV untuk test dekat Genting ni, kita nak tengok macam mana dia punya power delivery compared to CRV. Sebab kita tahu yang CRV ni dia agak berat sikit. Yes, masa corner tu you dapat rasa lah dia nak membuang ke luar daripada garisan ni. Macam saya cakap awal video tadi, ini bukan sports car. Ini bukan kereta yang korang nak bawa naik atas Genting untuk lenjan macam ni . Ini hanya untuk kita buat video untuk test sahaja. Okay, tak sesuai langsung kalau korang nak bawa style macam ni bila dah ada family dekat belakang. Korang boleh bayangkan tak macam mana anak-anak korang ataupun family-family korang yang dekat belakang tu membuai ke kiri dan ke kanan sebabkan korang lenjan cornering dekat Genting ni lah. And definisi tekan-tekan pergi, tekan-tekan pergi tu sepatutnya korang guna untuk Honda CRV RS EHCV ni. Bila korang tekan je, tap je pedal, power delivery terus sampai dekat tayar, dan then korang boleh rasa yang kereta tu memang nak pergi ke depan. Cornering so far so good. Tayar memang ikut input daripada you guys. Bila slow corner macam ni, yes, dia memang betul-betul melekat atas jalan.
Cuma masa bila korang ambil corner tu dengan laju, dia akan ada rasa sedikit membuai. So you kena tap brake tu sikit untuk biarkan kereta tu masuk ke dalam. Boleh dengar tayar dia betul-betul cuba nak dapatkan traction tu, sebab dengan 335 Nm of torque tu memang dapat rasa lah this is a very powerful car. Cuma yes, masa corner tu memang akan rasa slow sikit, because macam saya cakap lah, kereta ni berat. Okay, so nevertheless, dia punya handling, cornering, power delivery, semuanya tick dekat Honda CR-V RS ni. Except satu benda yang agak tak best lah pada kereta ni, dia punya fake sound tu. And ketara sangat lah, it's a fake sound, it's a generated punya sound yang keluar daripada speaker kereta ni. Okay, kita dah sampai atas. Saya rasa ini yang paling laju saya bawa. Macam saya cakap pada awal video tadi, kita bukannya nak berlumba, kita bukannya nak lenjan kereta ni kau-kau. Kita nak test dia punya power delivery, kita nak test dia punya handling, and of course kita nak test dia punya fuel consumption. Masa mula-mula saya drive daripada Seremban tadi, saya ada full tank minyak.
And saya punya fuel consumption driving adalah pada 7.2 km per liter. Yalah, it's all expected lah bila you dah lenjan macam tu. Of course lah dia punya fuel consumption tu akan naik. So saya ada lebih kurang 552 km of range dengan minyak yang ada. Wow, proton emas. Saya ada 552 km range of driving, baru pakai 2 bar je. Okay, I tak sure kalau you guys boleh nampak daripada sini. And what can I say about Honda CR-V RS EHEV ni? Adakah berbaloi dengan harga RM200,000 kan untuk sebuah kereta hybrid berjenama Honda? Personally, saya boleh katakan harga yang Honda letak untuk Honda CR-V RS EHEV ni agak tinggi sikit untuk sebuah kereta Honda. Tapi kita semua faham yang enjin yang Honda masukkan dekat dalam Honda CR-V ni dengan teknologi iMMD tu adalah teknologi paling latest dalam Honda punya lineup. So dengan harga RM202,000 tu, I rasa ini adalah pembelian yang berbaloi. Sebabnya, you guys dapat teknologi hybrid. Kereta ni memang betul-betul jimat minyak. Saya pernah buat video berkenaan dengan hybrid versus electric vehicle. Minggu lepas, you guys boleh tengok video tu. Kita punya guest Jeremy pun cakap yang dia pakai kereta tu 3 minggu sekali baru diisi minyak. So, basically, Honda hybrid punya teknologi ni bagi saya dah cukup matang. As you guys can see tadi, it's a very powerful car. Okay, dengan 335 Nm of torque. Saya pun tak ada apa nak cakap lagi dah. You guys boleh tengok part 1, full in-depth review berkenaan kereta ni, luar dan dalam. Apa yang menarik, apa yang tak menarik pasal kereta ni. And yeah, benda paling penting yang korang kena buat, jangan lupa like, share, subscribe. I'm Ik, signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Hondas. See you guys.